Kemudian yang ditemukan hari ini total jenazah ada 7. 7 itu komposisinya adalah 4 laki-laki dan 3 perempuan. Posisi para korban sekarang ini masih berada di kapal. Yang satu berada di kapal Malaysia. Juga ditemukan life raft 1 biji juga berada di kapal Malaysia. Kemudian yang 6 ada di kapal Banda Aceh, KRI Banda